Hari ini tanggal berapa, Mary Doga? Hari Kamis, tanggal 20 bulan Juni tahun 2024. Ya, Pak Pilamu, bagaimana kabar? Apa saja pengalaman yang sudah didapat pada belajar hari ini? Baik, terima kasih. Pengalamannya bisa mengatur waktu sisa ini dengan semaksimal mungkin. Hari ini dalam materinya? Belajar, mengajar. Materinya rencana, perencanaan, jangka waktu, jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, yaitu sebelum kuliah maupun saat kuliah, sesudah kuliah atau sesudah wisuda. Nah, apa yang Pak Pilamu Peter Lugo bisa dapatkan dari materi hari ini? Ada pengalaman baru? Ya, silakan diceritakan. Terima kasih. Yang saya dapatkan ada satu hal baru. Ini mengenai apa, perubahan kebiasaan yang buruk maupun keluar dari zona-zona nyaman. Artinya ini menjadi satu perjuangan untuk menuju perubahan. Perubahan dari perkara-perkara kecil untuk menyelesaikan yang kadang kita tidak pernah lihat. Namun perkara-perkara kecil inilah yang harus kita lakukan sehingga kita bisa lebih menguasai materi-materi maupun perkara-perkara kecil, materi-materi yang ada. Berarti hari ini mendapatkan hal yang baru ya? Ini pelajaran baru atau pernah mendapatkannya sebelumnya? Kalau ini memang pelajaran baru yang saya dapatkan. Berarti baru pertama kali dapat ya? Ya, bagaimana Pak Kemilus? Ini merupakan hal baru atau sudah lama Pak Kemilus dapatkan? Hal baru. Hal baru. Ya. Apa tanggapan Pak Kemilus dengan hal baru ini mengenai perencanaan? Dalam perencanaan jangka pendek, jangka menengah, panjang ini, suatu kita mau melakukan aktivitas atau itu menentukan waktu untuk kita melakukan aktivitas. Walaupun dalam melatih, belajar, apapun segala, kita harus melalui perencanaan ini, kita bisa menggunakan waktu dengan tepat. Menurut Max Majau, bagaimana materi hari ini? Membosankan atau tidak? Apa yang Pak Max Majo dapatkan? Saya dapat untuk merubah, memperbaiki Pak Max Majo, termasuk komitmen ada dan sebagainya. Banyak hal yang kita tidak pernah lakukan pun. Berarti materi ini cukup berguna. Iya. Semoga membantu Max untuk bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Ya, Mary Doga, bagaimana dengan materi hari ini? Apa yang sudah Mary dapatkan? Membosankan? Menyenangkan? Menyenangkan. Kurang menarik? Menyenangkan ya. Menyenangkannya di mana? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Berarti harus mulai membuat perencanaan ya? Perencanaan. Perencanaan demi perencanaan. Ini merupakan hal yang baru dipelajari atau Mary Doga sudah pernah mempelajarinya? Hal baru. Iya. Berarti nanti mulai mencoba membuat perencanaan jangka pendek,
pendek, menengah, panjang. Iya, semoga sukses Merido, Kak. Terus, iya, sampai jumpa. Terima kasih banyak.